untuk akreditasi perpustakaan misalnya, kita sudah ada kalau berkaitan dengan standarisasi perpustakaan perguruan tinggi, kita juga sudah berpedoman seperti itu. Tapi juga produk-produk dari perpustakaan nasional yang kita adopt. Jadi misalnya pedoman katalogisasi, subjek, tajuk dan sebagainya lebih berlebih pada lokal nasional demikian. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan standarisasi itu nanti, lebih dulu nasional dulu atau internasional dulu? Karena tadi SNI, ISO, biasanya kan kita juga didorong untuk ke depan bisa standarisasi internasional. Lah, kita harus lebih dulu mana? Nasional dulu atau ke internasional? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.